boys. Dur, strike dur. Dapat cacing gede, weh. Lagi cari cacing aja udah dapat cacing gede. Pasti kok buat mancing ikan nih, dapat ikan gede juga. Gua aja, aku mancing nih. Ya. Wow, cacingnya monster-monster. Serut sudah tumbuh, mantep. Tur, empang ada empang di tengah kebun. Gak tahu empangnya siapa. Coba mancing. Coba. Gede. Pas. Lumayan. Wih, sampai mulutnya hancur. Ikan nila yang lumayan nih, bisa dibakar. Yang tak sendal nggak kena tadi.
akhirnya kena juga. Carikan lagi. Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, stay on the straight and narrow. Baru dimakan ikan-ikan kecil, sabar. Cramped up on the inside at the thought of losing you, but I'll try again. Ois. Dur, strek dur. Pegang, pegang, pegang. Lumayan, dapat segini. Moga-moga yang punya kolam juga tahu. Emang pancacing ini memang jos kan, jos. Teman-teman, nih ikannya udah matang ya. Ikan langsung dapat dari pancingan, langsung dibakar seger. Dukung perut lagi lapar nih, langsung kita santap. Rasanya manis banget, ikan seger. Kunci nih kalau kita mau makan ikan, apalagi ikan air tawar gini nih, jangan dimasak atau dibakar terlalu matang. Nanti dia rasanya akan seperti singkong rebus atau singkong bakar. Tapi kalau kita bakar setengah mate, rasa manis gurihnya ikan ini nggak hilang. Jadi enak banget dibakar seger gini. Tes dagingnya lembut banget ya. Dan rasa gurih manisnya ini masih asli banget. Oh, yang gurih banget ini. Ikan segar dari kolam, dari pemancingan, langsung kita bakar. Jadi dapat pancing nih, langsung dibakar. Segar banget. Oke teman-teman ya,
ikut terus petualanganku, dan jangan lupa like, comment, subscribe kalau itu memang berguna buat kalian. Oke, see you.